Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Yang pasti pada baik ya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bobol WiFi atau hack WiFi ya di sini. Oke, nggak perlu lama lagi, nggak perlu banyak omong lagi. Nah, di sini cara bobol WiFi-nya dengan satu aplikasi. Aplikasinya itu kita bisa download di aplikasi Google Play Store. Kita klik saja di sini WPA tester. Di sini ada banyak aplikasi WPS WPA ya. Disini ada banyak aplikasinya. Yang saya akan gunakan ini yang ini, yang dua ini yang di atas. Cuman saya satu juga bisa, teman beda versi premium sama testernya. Oke, kita klik saja yang ini. Karena saya sudah mendownloadnya, saya langsung open. Itu kita klik yang lingkaran di atas ini ya, lingkaran di atas ini. Nah, di sini ada banyak sekali WiFi. Karena yang paling atas itu mungkin lebih bagus ya koneksinya, tapi saya kurang tahu juga. Ada Nete 2, ada WiFiku, ada Lancar 96, ada WiFi ID, nah, ada Speedy Instant. Yang saya akan bobol WiFi nya yaitu yang kuncinya berwarna kuning, karena yang berwarna merah tidak ada, karena itu tidak akan bisa kita bobol. Yang nantinya kita bisa bobol itu kuncinya berwarna kuning dan hijau. Kita coba yang warna kuning ya, yang Nete 2 ini. Oh ya, kan. Jika handphone kalian di root, kalian bisa pilih yang tengah ini. Karena yang ini kita yang handphonenya di root itu akan timbul kata sandinya, kata passwordnya. Karena handphone saya tidak di root, saya pilih yang di atas ini. Yang atas ini. Tapi tidak akan mungkin bisa untuk menimbulkan password atau kata sandinya. Kita klik saja yang atas ini, kita tunggu. Nah, gimana, langsung sukses, koneksinya langsung terhubung kan, langsung terhubung di atas ini. Mudah kan? Kita kembali. Ini langsung terhubung, nggak perlu pakai lama ya, di sini langsung terhubung. Kekuatannya sinyalnya god bagus. Oke, sudah pada mengerti? Jika kalian belum mengerti, tinggal komen di bawah video ini. Oke, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya sama like-nya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.